Pemirsa, penjabat Wali Kota Jambi Sri Purwaningsih melakukan peletakan batu pertama pembangunan instalasi pengolahan air atau IPA Orduri 4, Perumda Tirtamaya. Penjabat Wali Kota Jambi Sri Purwaningsih melakukan peletakan batu pertama pembangunan instalasi pengolahan air atau IPA Orduri 4 Perumda Tirtamayang pada Jumat 1 Desember 2023. Pembangunan IPA ini berlokasi di Kelurahan Aur Kenali, Kecamatan Tlanepura, di mana pembangunannya dibiayai secara mandiri dari Perumda Tirtamaya. Sri mengatakan hadirnya IPA di kawasan Aur Duri ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan air bersih di Kota Jambi. Lebih lanjut, ia mengatakan layanan air minum ini merupakan layanan dasar yang menjadi hak warga negara. Untuk itu, negara harus hadir dalam memenuhi kebutuhan air bersih ini. Dalam hal ini melalui Perumda Tirtamayang yang menjadi perpanjangan pemerintah Kota Jambi. Ya, alhamdulillah sore hari ini teman-teman semuanya kita tadi sudah melaksanakan kegiatan peletakan batu pertama instalasi pengolahan air minum ya di Orduri 4. Ini yang keempat. Kita sudah punya Orduri 1, 2, 3. Orduri 3 itu yang baru selesai di 2021 yang lalu, dan ini untuk semakin menambahkan kualitas dan kuantitas layanannya kepada masyarakat disiapkan IPA Orduri 4 ini. Sementara itu, saat ini pihaknya tengah mengusahakan pendanaan dari APBN untuk memenuhi 2.500 sambungan baru, dan jika disetujui, tentunya pelayanan air bersih di Kota Jambi akan lebih baik lagi. Herusha Putra, JEK TV, laporkan.